Alhamdulillah acara lamaran hari ini lancar, nggak ada nggak ada halangannya, nggak, pokoknya semuanya kumpul lancar sampai selesai juga. Deg-degan pasti karena ya pertama kumpul dan semuanya keluarga juga kan ketemu. Ya sempat pas aku menjawab Randy, permintaan Randy gitu, sedih sih ya, mungkin karena ini momen yang sakral ya, sekali seumur hidup, jadi momen-momen ini yang nggak mungkin kita berdua lupain sampai akhir hayat kita. Jadi dan momen ini juga tercipta bersama keluarga kita, bersama sama teman-teman yang lain juga, jadi pasti rasa sedih karena bahagia itu pasti ada. Jadi mungkin itu yang membuat kita berdua terharu karena momen ini. Niat sebenarnya udah lama, cuma untuk kesepakatan di tanggal ini atas kesepakatan Randy Glenka dan keluarga besar kita berdua yang menyepakati di tanggal ini, bulan ini, tahun ini untuk acara lamaran ini. Komitmennya ya, kita sih berharapnya setelah dari lamaran ini semuanya dilancarkan juga sampai hari H. Paling minta doanya juga ya teman-teman semua ya. Karena memang kan aku anak pertama perempuan yang ya mau di dilepaskan lah anak perempuannya kepada laki-laki yang bernama Randy nih. Jadi agak sedih, senang juga, juga deg-degan juga sih papa tuh kelihatan sih. Kayak nggak mau, ya sempet sakit sih kemarin. Karena mungkin aku anak perempuan pertama satu-satunya, terus disayang gitu sama papa, kayak ngerasa oh mau diambil nih gitu, tanggung jawab gue udah dilempar ke Randy kayak gitu mungkin ya. Iya, jadi momen pertama ketemu sama papa mama Glenka juga disambut dengan baik sama papa mama Glenka, dan di pertemuan selanjutnya juga pelan-pelan udah mulai mengarahkan niat baik saya ke keluarga Glenka, dan alhamdulillahnya dengan keyakinan yang saya miliki untuk meyakinkan papa mama Glenka, alhamdulillah diterima dengan baik. Seperti itu. Aku bahagia, alhamdulillah cerah, kumpul semua keluarga. Ya, makasih juga udah teman-teman semua udah support kita, udah jauh-jauh datang. Aku lihat ekspresi mereka ya, benar-benar tulus gitu. Tangisannya juga benar-benar bukan acting ya, gitu. Benar-benar ya terharu lah gitu. Kita orang tua itu lihat mama juga terharu tuh. Buat papa ya satu sekeyakinan ya, satu seagama, terus Randy memang selama papa amati ya Randy bagus, ibadahnya bagus, perilakunya baik, menghargai sama orang tua, yang terutama papa amati diam-diam ya Randy sepertinya mencintai Glenka sepenuh hati, karena itu yang terpenting gitu, itu ngalahkan semuanya gitu. Ya sebenarnya itu perjalanan yang cukup panjang ya. Prosesnya juga benar-benar. Ya alhamdulillahnya dengan perjalanan begitu panjang, usaha yang begitu kuat, niat yang begitu kuat. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah papa sama mama Glenka bisa mempercayain dan memberi restu kepada Randy. Memang udah apa ya, ini salah satu doa Glenka juga sih, pengen menikah tahun ini, dan alhamdulillah ya kita berdua sudah melewati proses itu sampai sekarang sudah lamaran, alhamdulillah lancar ya, insyaallah lah tahun ini yang diinginkan terjadi, tercapai. Tanggal udah ketemu. Pokoknya tahun ini mohon doanya aja. Pastinya ada adat, ada Jawa. Adat Jawa karena kan Glenka Jawa.
Eropa. Keluarga besar sama Eropa. Ya paling kayak gitu sih. Belum desa. Enggak jauh kok, enggak akan jauh kok dari lamaran ini. Aku sih lebih ke tetap ada adat Jawanya, tapi ada sentuhan adat Jawanya tapi masih kayak Korea-Korea gitu sih. Korea sih? Iya kan kayak pernikahan di Korea gitu mah. Dia simpel tapi enak dilihat, terus agak sedikit glamour gitu ya? Iya, bagus. Bagus sih. Wedding dreamku sih gitu, karena sering nonton drakor kali ya. Mama. Alhamdulillah secara mental, jasmani dan rohani sudah siap banget untuk menghadapi acara selanjutnya, proses selanjutnya. Ya, berharap juga kedepannya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Kita doa bersama-sama aja supaya acara berjalan lancar. Iya, kebetulan memang kita udah bikin lagu ini sama Ade Govinda, pencipta lagunya. Kita berdua suka sama lagunya. Pas dikasih tau sama Ade, kita suka. Akhirnya kita bikin rekamannya sampai bikin video klip. Dan memang udah direncanain untuk rilisnya itu di lamaran ini. Kayak perjalanan cintanya Ade ini. Tapi kayak nggak cuma buat pasangan sih. Yeah. Jadi untuk keluarga juga bisa, kan cinta sampai surga judulnya. Bisa buat ibu, bisa buat nenek, kakek, suami, pasangan kalian itu. Orang terkasih. Orang terkasih pokoknya. Gimana tadi? Mengharukan sih. Senang. Benar-benar ya di luar bayangan kita ya. Hasilnya benar-benar ternyata bagus banget. Terus storyline-nya juga keren sih. Jadi itu yang membuat perasaan ini campur aduk. Sedikit terharu apalagi melihat muka sendiri kan. Apakah seperti ini ketika tua nanti gitu kan bersama Glenka. Ya kayak gitu-gitu sih yang bikin keinget. Paling nyanyi ya, kalau nari enggak deh kayaknya. Nyanyi ya, simple aja sih. Gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.